Seramai 136 pendatang asing tanpa izin dicekup dalam serbuan di sebuah kondominium di ibu negara. Penahanan melibatkan warga Bangladesh, Nepal, Indonesia, Pakistan dan India. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Roslin Jusoh berkata operasi melibatkan 338 pegawai. Kesemua tahanan ditempatkan di depo imigresen Semenye, Selangor untuk siasatan lanjut. Operasi ini kita telah membuat pemeriksaan seramai 3,016 orang warga asing yang tinggal di dua blok bangunan ini dan hasilnya 136 orang parti yang berumur antara 20 hingga 70 tahun telah ditahan atas pelbagai kesalahan. Antara kesalahan yang dikenal pasti tiada dokumen pengenalan diri, tinggal lebih masa dan lain-lain kesalahan yang melanggar Akta Imigresen 1959, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963.